lupa dulu subscribe, like, komen ya. Santoso Kense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-boloku berjumpa kembali dengan Santoso KNC Channel. Nih lagi. Halo, 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 halo. Bolo, selamat pagi Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info pagi hari ini Bolo ya, Selasa 16 Juli 2024. Ini lagi proses bongkar bawang merah di pagi hari ini Bolo ya. Proses bongkar bawang merah grosir itu jam mulai jam 4 pagi setengah 5. Ini bawang dari Brebes sudah pada berdatangan. Untuk pagi hari ini bawang wetan juga ada, malah gede-gede bawang wetan hari ini. Untuk bawang Brebes yang super malah jarang, susah. Super cross juga susah. Rata-rata gede, tanggung rata-rata untuk bawang yang Brebes ya. Untuk hari ini fullnya pemasukan bawang merah sepasar induk Kramat Jati Jakarta Timur untuk hari Selasa 16 Juli 2024, mentoknya di 25 truk bawang merah Bolo ya. 25 pemasukan hari ini. Untuk harga bawang merah masih sama Bolo ya, masih sama kayak kemarin. Harganya masih lemes harga Bolo, belum ada tanda-tanda kenaikan. Untuk petani dan penebasnya hati-hati, yang penting itu pemasukannya dikontrol, jangan sampai melebihi batas. Kalau membludak ya udah harganya bakal hancur lagi Bolo ya. Rata-rata bawang tanggung, bawang sedang, bawang kupas Bolo, ingat Bolo ya, harga itu berbeda, harga grosir dan ecer itu berbeda Bolo ya. Harga grosir dan ecer itu partai besar berbeda Bolo ya. Untuk bawang merah biasanya grosir itu mulai jam 5 pagi sampai jam 10 jam 12 siang. Setelah itu jadi dilempar ke centeng atau ecer. Nah, jadi ke grosir ke ecer itu harga juga berbeda. Biasanya selisih ya paling 5.000 ya, gimana lapak dia bayar, kulian bayar, lampu bayar, jadi harganya selisih Bolo, berbeda ya, entah 5.000 entah 4.000, jadi berbeda. Grosir dan ecer itu berbeda harga Bolo ya. Jadi yang belum tahu dikasih tahu Bolo ya, yang belum paham dikasih paham gitu. Ini sekedar informasi Bolo ya, informasi. Gimana ini yang untuk wilayah Bima, harga di Bima gimana? Harga bawang merah di Nganjuk, Sukomoro gimana ini? Harganya di sana Bolo naik turun apa stabil? Untuk di Semarang gimana? Pasar Semarang, Cibitung, Tanah Tinggi, Tangerang gimana harga di luar Jakarta Timur, di luar pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur harganya gimana Bolo? Di luar naik turun apa stabil? Di info Bolo, di komen, ditulis di kolom komentar Bolo ya. Jadi saling membagi informasi Bolo ya. Yang dari Brebes gimana pasar Brebes, atau sudah mau panen lagi bawang gunung? Yang dari Nganjuk, ini teman-teman dari Nganjuk, Bojonegoro, Ngawi, juga ada ini Magetan. Wah, semua pokoknya bolo-bolonya Santoso KNC Channel, para petani bawang merah seluruh Indonesia Bolo. Oke, mantap. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, share. Oke Bolo, mantap. Terima kasih Bolo. Thank you.
Udah terakhir ya Bibi ya, terakhir ya Kak Batin kan yang 36 karung. Oh, ya 38. Oh, yang 43. Yang terakhir Kak Batin yang 38. Ini yang sekarang dari Bibi. Ini ketemu lagi mana lagi Bang Bibi? Versinya. Batin yang karung sama dia. Ini ketemu kan. Iya, iya. Thank you.
Kamu itu bang, saya lift terus kamu. Oh, gila. Jangan lupa subscribe, like, komen. Santoso Kence channelnya ya. Jangan lupa ya, Santoso Kence. Like jempol, subscribe, komen. Mantap. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share, follow.